Tapi maksudnya dia deketinnya itu pas aku udah ada pasangan. Oh ya. Dia kayak gimana ya? Kayak nyuri-nyuri yang kayak Jiniso. Emang keren. Jiniso. Jiniso. Yeah. Subscribe. Subscribe sekarang juga. Dalam 1, 2, 3. Kamu harus subscribe sekarang juga. Welcome to Jintuy. Hari ini kita mau ngapain nih, Besti? Ini ada bangku kosong. Iya, kosong guys. Kita harus mengisinya dengan sesuatu ya. By the way, ini kalian kegiatannya lagi ngapain aja? Kita lagi ini kerja di sini ya. Kerjaan. Itu udah lama ya ke Jintuy ya, sayang. Iya, terakhir kali Jintuy udah sahabat. Iya. Jintuy apa sih? Jintuy. Di apa-apa? Jintuy itu tahu, kan? Jini santuy. Iya, bener enggak? Bener enggak? Bener enggak? Kita ngobrol-ngobrol santuy itu. Iya, kayak ngobrol-ngobrol ala-ala wanita gitu. Sesi khusus wanita nih ya. Oke, kita panggil aja kali ya bintang tamu Jintuy episode kali ini. Episode. Season berapa ini ya? Next-nya siapa boleh komen di bawah? Masukkan. Oke, kita panggil bintang tamu kita. Telepon dulu. Telepon. Oke. Halo, iya boleh tolong masuk ya? Masuk. Okay. Okay. Bos banget. Oke, okay, kita sambut. Kita sambut. Kita panggil bareng-bareng kali ya, baru okay. Mau masuk itu pas satu orang kayak kurang. Jadi okay. Nama kami ya. Nama kami. Oke, okay. Vanessa Ko. Dari Medan. Oh, orang Medan. Ternyata Medan lah.
Rizinya kali. Oke, dari Medan, kalau umurnya? Coba tebak umur berapa? 23. Pandemi gini ribet banget kalau mau jalanin lagi mesti kayak
mereka nyem si swap, aku nyem si swap, ganti customer mesti swap, apa yang selesai selesai nanti. Capek banget kalau sehari lima kali gitu ini. Dan kayak ada kan aku kan sempat jalanin bentar kan, karena kayak why not kan, it's money juga kan. Tapi pas sebenarnya kayak ada yang ngeselin itu kayak, ya kamu udah swap, walaupun udah swap hari ini aku tetap mau lihat di depan aku, so gue kayak astaga, hari ini gue dicolong mulu gak lucu juga. Yaudah tapi kayak udah deh, tak perlu deh tunggu hubungan. Apalagi kemarin kan parah banget. Iya, penaik banget lagi. Terus selain yang beauty studio itu kan yang pertama banget itu tuh. Pertama banget. Ada yang bantuin atau sendiri benar-benar otodidak sendiri banget? Oh, kursus. Saya kayak belajarnya kursus terus. Awalnya aku mulai dari karena mau modal-modal kecil dulu kan. Kan gak enak minta papa. Sebenarnya aku kayak sama enggak usah papi, enggak usah modalin. Itu pas kelas berapa? SMA. Jadi aku kayak bikinnya di rumah sih sebenarnya. Sama aja sih minjem sama papa juga kan. Terus ada modal, terus papa bantu modal juga sih. Jadi ini pasang sendiri nih. Pasang sendiri. Udah ada karyawan. Tapi kalau bisnisnya. Iya, soalnya kan udah besar, terus udah pengalaman juga. Bisa enggak sih kalau kayak gitu bisa pasang sendiri gitu? Bisa. Aku pernah coba kayak coba lah ya, enggak bisa. Seri banget itu. Tapi kalau enggak bisa. Let's move guys. Oh iya. Ya selain beauty studio itu ada bisnis lain yang lagi jalan atau mungkin pernah dijalanin sama Sasa? Ada bar di dekat sini. Minji jangan pura-pura enggak tahu. Yeah. Customer setia. Customer setia. Iya. Jangan nunjuk orang kalian semua. Iya. Tapi rame loh. Ini rame banget selalu. Selalu kan rame. Oh, Minji sering tuh. Kok tahu? Weekday pun terang banget. Agaknya kan orang tiap pulang biasanya kan diminum kan. Terus lucu juga dia setiap hari Rabu ada ini kan yang kayak final yang apa tuh? Oh, terus lagu-lagu Chinese ya, iya betul. Kayak lucu gitu pancing orang. Tapi biasa sering datang nggak ke catwalknya sendiri? Sering. Oh, beberapa. Seminggu, setiap hari? Enggak lah, satu minggu? Seminggu sekali, dua kali ada. Soalnya kan ketemu teman-teman juga kayak di tempat-tempat baru sendiri kan. Jadi gitu deh. Oh, kalau untuk catwalk itu jalaninnya sendiri atau misalnya sama teman bareng atau? Enggak, punya aku udah sendiri. Ya, sendiri sih. Cuman dimodalin. Oh, dibantu lah. Enggak dimodalin, bro. Modalin. Dimodalin. Saya papa percaya, saya modalin, kamu jalan. Kalau gagal berarti kamu kayak gitu, ngerti gak sih? Tapi kenapa bar gitu? Karena kita satu keluarga suka minum. Oh. Memang sukanya tuh suka banget. Sama. Jadi pernah mabok bareng tuh. Mabok bareng. Berarti seru banget dong keluarganya. Main jago minum, jago minum. Widih. Yeah. Jago minum. Ditantangin mas. Ditantangin. Saya terima. Minum. Saya terima. Ditunggu Pak, Jajek malam ini ditunggu. Ditunggu mau minum apa lu ya? Minum hari ini Rabu. Hari ini Rabu menyau. Hari ini Rabu menyau. Aku pernah dulu ditawarin jadi penyanyi di situ waktu hari Rabu. Cuman belum. Oh iya. Iya. Oh, itu penyanyi coba-coba. Enggak, gua enggak mengarah ke situ. Penyanyi menyau gitu. Iya, khusus Mandarin kan. Iya, khusus Mandarin. Ada beberapa kafe sekarang yang emang ada hari-hari Mandarin. Jadi viral kan jadi kayak pada benar-benar emang enak sih kan ya. Iya benar. Di Red Wolf tuh gue kayak pengen datang lagi sih. Bagus. Harus aja lu kasih saya profit. Kasih saya jalur khusus sih. Iya. Kalau di sini so enak enggak jadi so? Kalau di sini so enak. Kalau di sini gimana? Di sini so enak. Enak ini kayak di Korea gitu enggak sih? Korea banget sih beneran kayak bukan kantoran. Kayak beda dari yang lain gitu. Anak-anaknya gimana? Anak-anaknya lucu-lucu. Ramah. Enggak galak lah ya, enggak kayak. Iya. Justru kadang kita takut ya. Iya, kita takut. Kayak kita yang iya kayak aduh. Gimana ya orangnya ya gitu. Aku juga gitu sih. Sama teman kan. Tadi sebelumnya tahu Jimmy so enggak? Tahu. Dari mana? Dari ya, di-endorse. Di-endorse gitu ya. Enggak sih sebelum dari Jimmy. Wow. Karena mama udah pernah beli Jimmy so. Serius? Emang pernah salah gua? Kayak tante. Mamanya Sasa tuh umur berapa? Kira-kira cakep banget deh.
jadi mama itu jenis model apa? Tahu gak sih sejak aku di endorse di Miniso, jeans apapun yang aku di endorse sama kalian, mama kok beli. Oh iya. Mama tuh kayak gitu, supportive kayak gitu. Termasuk ini. Iya, terus dia kan tanya-tanya kan, terus kayak linknya dong bagi mana. Lucu banget yang minta link. Oh, maknya yang minta link. Terus pasti kaget pas pertama, ih mama jenis endorse aku. Nggak, mama kayak, ih bagus banget, ih mama tahu nih. Jenis squad mamanya. Ih mamanya kenapa nggak ikut? Jenis squad sekeluarga lama-lama jadi jenis squad. Lucu juga ya. Iya, apalagi kalau kembaran gitu. Lucu banget. Oh my god. Oke, kita ada pertanyaan lain lagi nih untuk Sasa ya. Kalau boleh tahu itu di tangan suka pakai perhiasan? Enggak sih, cuma satu doang. Cuma satu, tapi kalau misalnya mau nambah mau satu tapi bermakna itu. Iya, bermakna. Bermakna. Paling kayak jam pertama. Jam kok enggak dipakai? Nanti lagi lah, nanti lah. Itu yang tadi ya, jam barang kan mahal. Barang yang mahal. Pasti disayang banget gitu sih kalau barang paling itu enggak tuh. Dia pernah pas ke banting dapat mandi. Oh, udah lama belinya berarti? Enggak juga. Oh, belum baru? Enggak lama-lama banget juga. Ya, 2-3 tahun. Sayang barang banget. Sayang barang, tapi barang-barangnya enggak sayang aku. Gimana? Aku megang baik-baik, jatuh. Aku megang dia baik-baik, dia nyesek. Tiba-tiba jatuh. Gimana ya? Bisa tiba-tiba licin gitu ya. Aneh gitu, padahal kita udah pegang, genggam. Genggam? Barang-barang hilang, aku sayang barang itu, tapi dia hilang sendiri. Gak salah. Tapi barang yang paling Sasa sayang gitu kayak, wah ini barang banget, coba banget. Itu apa? Sayang banget ya? Ini. Gue menduga, pasti itu. Oke, itu ternyata yang benar-benar dijaga banget ya. Pernah dilepas gak? Kayak mungkin mandi. Mandi dilepas. Wajar sih kalau apalagi perhiasan biasa orang kan pasti copot gak kalau mandi. Ini kalau gue berantem. Aku gak gue kalau mandi copot hilang. Iyalah kalau lagi kayak lagi mau kayak mandi atau apa kan aku pasti copot. Iya. Terhilang mandi. Itu lucu banget sih. Terus kalau misalnya perhiasan masih ada koleksi beberapa. Kalau hobi itu kayak sukanya apa? Biasa kegiatan yang ngapain? Dulu hobi aku tuh sport, sekarang hobi aku tuh rebahan. Oke. Itu hobi semua orang sih. Iya, dua-duanya yeah. Hobi semua orang. Sportnya ngapain tadi? Climbing? Enggak, aku lebih ke basket, futsal, gitu-gitu sih. Bisa futsal? Wow. Anak futsal tuh seru. Basket. Wow. Berarti sering pertandingan gitu loh, Pak. Iya, ikut kartu gitu. SD itu salah satu kayak perwakilan di Tangerang. SD? Tangerang. SD masih ngapain tuh SD? Udah ngebayangin gak lu? Sejago apa di basket? Makanya, udah gak jawab. Betul. Soalnya udah bertahun-tahun aku rebahan. Jadi gak tau lagi deh. Mungkin masih kali. Apa mau basket tangan? Cobain. Kita punya bola basket. Segala macam bola, karena bola basket buat nimpuk orang. By the way, kalau gue liat di Instagram tuh sukanya kayak anime-anime gitu. Iya, wibu garis keren. Tapi wibu iya, kalau misalnya drakor? Drakor iya, nonton. Tapi kalau disuruh pilih mana, apa sih? Oh, anime. Drakor yang terakhir di tonton. Bisnis proposal. Iya, itu bagus gak sih? Belum nonton. Iya, gue lucu banget. Sumpah, gue pernah nonton. Tapi tentang tonton cekikik-cekikik. Mungkin gue kan itu drama komedi kan? Nontonnya nanti, jangan spoiler. Tapi kan genre-nya drama komedi ya? Soalnya sering liat orang komedi romance, lucu banget sumpah. Gue gak bisa lupain. Gak bisa move on ya? Kayak so sweet gitu pasti. Tapi masih ongoing. Oh, belum tangan. Gue males nonton yang ongoing gitu kayak penasaran. Gue gak kuat dari gini, gue kayak gue gak mau nonton ongoing, tapi gue kayak penasaran satu episode kan. Ini one yang bakal dilanjut atau gak? Tiba-tiba kayak, loh kok gue udah habisin ongoingnya gitu. Oh iya, padahal baru meledak banget, kita udah selesai duluan. Baru naik banget gitu. Ya, sering gitu sih gue juga. Itu lo males nontonnya tapi iya. Selain di proposal, drama-drama yang paling favorit gitu apa sih? The Hairs. Oh, itu kayaknya semua orang gak sih? Atau gak? Itu drama pertama gue banget. Iya, itu bagus banget.
si Lee Min Ho yang lain nanti. Ganteng ya? Iya. Oh my god, ganteng banget kayak. Cari pengen cowok idaman, cowok idaman. So, nama cowok. Boleh gak sih? No? Boleh, boleh, boleh. Boleh banget, langsung. Tapi di tim gitu ya. Iya. Cari depan ya, terus tim gitu. Ulang, ulang, ulang. Ceritain dong cowok idaman lo gimana? Cowok idaman aku tuh kayak yang typical sugar daddy brewok brewok gitu. Oh, okay. Tapi bukan bule yang gitu 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 ya. Kayak oh, tapi yang enggak yang itu enggak yang gimana? Udah ngomong sih kayak anjir nih orang dari dulu selalu impian gue ya, tapi enggak pernah dapet. Kalau sifat ada sifat-sifat tertentu enggak kayak enggak boleh males, enggak boleh. Aku yang mungkin satu sih dia mau bodoh atau mau apapun itu, penting jangan selingkuh ke budaya itu. Jangan main cewek. Iya sih. Kalau bisa. Kalau judi masih bisa toleran. Tapi judi kan yang ketagihan. Judi. Iya kan tadi serang pertanyaan tadi sih. Yang di dalam yang tadi kan nggak punya apa. Kalau kan kan misalnya kalau misalnya dia judi nggak ada uang nanti dia biarin. Tapi dia main cewek udah. Agak mucin ya saya. Iya sih itu paling penting. Kalau udah main cewek udah nggak mungkin ada hope lagi mau berubah pun udah nggak bisa gitu. Karena jejaknya tuh di hati tuh kayak sakit. Iya. Kayak gue inget ya gue masih sayang sama lo gitu. Tapi pernah nggak digituin cowok mungkin bukan pacar atau mungkin gebetan gitu udah ngomong sayang sayang tau tau dia nggak sayang di ghosting aku orangnya kayak masih yang kayak benar-benar belum serius banget aku orangnya kayak dingin banget. Oh, orang tuanya dia ngomong mau sesayang aku kenal sama dia tapi kalau belum ada kepastian aku pasti bakal dingin banget. Kayak dia ngomong 10 kali lima aku ngomongnya 1 kali lima. Oh, masa bumbu gue gue lu sama ini mah diladenin terus. Iya. Oh gitu ya, enggak makanya kalau ada kenalan kemarinnya jadi banyak please dijual saya dijual dengan lo. Dia lagi cari soalnya. Enggak. Oke. Si pintar. Saya kasih kandidatnya. Macam tapi dengan belum pernah acara kan? Belum. Kenapa tuh? Gak tau sih. Emang itu aja belum pernah pacaran. Gak pengen atau belum cocok? Atau belum cocok sih ya kayaknya. Kebanyakan belum cocok. Kebanyakan belum cocok. Tapi yang deketin banyak. Belum kenal lama udah usap-usap kepala. Iya, tuh kayak bang, pengen dipukul gitu. Dia kayak ngomong bye bye terus dia gini gue kayak mikir gue bakal suka. Oh dia suka ya? Nggak suka. Padahal posisi punya pasangan ya. Iya. Parah banget. Kalau pacaran sekarang gimana? Romantis deh. Romantis. Oh. Tapi berarti lu suka tipe cowok yang romantis gitu. Iya. Yang peduli lah sama aku. Manja banget. Kalau udah sayang manja banget. Manja banget. Semua orang lah ya kalau udah pasti pasangannya manja sama manja kan. Ini kalau yang ini enggak suka juga. Manja. Tempel. Oh my god, jangan buka dong. Ah, malu nih. By the way, Sasa love language-nya apa? Physical touch. Oh. Kalau mau sama dong. Iya, sama nih makanya dia. Jadi kita. Enggak ada. Kita tanya sadar loh. Gue nyaman gitu. Kalau kedua, yang kedua apa? Quality time. Kebanyakan orang.
gitu. Quality time tapi bukan yang kayak barengan doang, benar-benar kayak barengan ngobrol, bukan yang kayak satu ruangan ya, yang penting kita udah berdua ya. Itu kan quality talk. Eh, tak usah dong. Eh, banget tuh. Otak sih traveling. Kalau jadi physical attack kan? Physical attack. Makan banget. Banget. Kalau kalian ke kamar tuh pasti jajan. Serius. Paling suka jajanan apa? Yang gak pedes pedes, yang kayak mini diri gitu. Enggak banget banget. Apa ya kalau emang makan tuh bisa ngubah mood gak sih? Ya kan? Kalau makan kayak enggak. Kalau makannya enak sih. Gue kadang tuh bukan kayak capek di dunianya, tapi masih pengen makan. Jadi kadang bentuk katanya. Tapi lebih suka makan berat atau ngemil? Oke. Kalau makanan berat dijadiin, aku sering juga kepiting jadi ngemil. Itu makanan dulu. Iya. Kepiting jadi ngemil. Gimana ceritanya sih? Ini masih ngelampa sedot-sedot tuh. Dikopek-kopek pakai tangan gitu. Iya. Kepiting tuh tajam loh. Bisa selalu kalau kalau tapi enjoy. Oke, enak banget ya, Mas. Dengar-dengar apa namanya kemarin ada bahas tentang temen fake. Emang nggak apa-apa ya teman fake? Banyak. Boleh amat. Banyak. Ya begitulah. Gimana? Apa kalau udah sukses salah satu orang yang nggak expect
gitu loh. Oh, ya, karena orang yang udah deket gitu, maksudnya kayak udah kenal pertama, terus tiba-tiba kayak gitu. Pasti sakit hati banget gak sih? Itu bukan temennya Royal. Eh, gue gak tau kenapa sih boleh tuh gak ceritain dia. Jadi kayak masalah pengkhianat gitu sih, kayak gitu sih. Berkhianat ya. Berkhianat tuh bukan doang, itu sedih banget. Yeah. Oh, gitu ya. Ya, begitulah. Banyak sih di dari masalah pekerjaan, hubungan, semua gitu. Kayak gitu lah. Ribet sih kalau disini. Tapi sempat dibahas sama orangnya langsung gak? Apa? Enggak. Gua udah cukup tahu lu kayak gitu, udah oke, okay, bye. Iya, cukup tahu. Kayak gitu. Cukup sadar-sadar aja, sadar gitu ya udah. Berarti dia tahu kalau sekarang lu agak enggak suka. Yang suka sama dia tahu. Agak. Oh, agak. Ya, berarti banget, 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 banget ya. Jadi show banget banget. Iya, dia okay. Berarti dia harusnya tahu sih. Tahu lah. Karena aku orangnya kalau aku kayak gitu, aku langsung kayak confront gitu. Ngomong. To the point. Terpain. Ya, kayak gini. Karena kalau enggak ntar gila di dia punya kan kayak gue nyimpen mulu jadi penyakit gitu. Tapi sakit hati sih kalau dikhianatin sama temen sendiri. Hmm. Apalagi temen dekat, kalau misalnya nggak terlalu deket ya oke okay lah. Hmm. Maksudnya itu aja udah kesel gitu loh. Jadi kalau bisa temen dekat ditambah sakit hatinya nambah. Gitu. Tapi aku nggak ngomong perasaan aku gimana. Aku cuma ngomongin masalahnya doang. Aku ngomong. Tapi perasaannya tetap aku pendam gitu. Maksudnya. Karena tentang apa tadi? Tanya semua anggapan bisnis. Anggapannya kayak udah bestie semuanya, kayak family gitu. Anggapannya kayak salah satu deh. Udah family. Family kamu, ya nanti kamu. Oh. Aduh, sedih begitu. Jangan begitu, gua. Kalau maaf ya, Cek. Saya kan punya bisnis juga, terus influencer juga kan. Kayak cara manajenya tuh kayak gimana? Di-manage ya. Apalagi kesibukannya kan banyak. Bisnis sama influencer sama beda percintaan, bisnis, entah apa gitu kan banyak kan. Dibantu di-manage sih, tapi aku lagi bisnis. Oh iya, santai. Banyak ya, lagi sibuk. Rebahan. Itu sibuk banget. Sambil nonton, jadwal nonton itu nggak apa? Oke. Itu masih di kantor. Tunggu dulu makanya. Anak pertama ya mau kawin. Masih jomblo. Kalau dedenya Beda jauh. Oh. Sampai. Jangan-jangan ini open. Boleh di open? Boleh di open? Kalau yang lain tuh kayak beda lah sama yang aku like musiknya. Selain makanannya enak-enak, hey. Halus. Oke, Jinisu butuh sponsor ya? Eh iya nih, Jinisu deket lagi. Seret loh, asik sih. Bisa gak? Bisa gak? Bijunya pake Jinisu. Bisa-bisa aja, bisa di... Wede. Tapi pernah gak sih kan Sasa ini udah ada nama lah di media sosial, kayak orang-orang udah banyak yang tahu. Terus pernah ada hate comment atau misalnya kayak ngatain kayak sombong mungkin atau banyak, sombong banyak. Kan kontennya sombong. Tapi kalau kontennya sombong beneran begitu atau hanya gini aja? Gimana menurut kalian? Beda jauh-jauh banget. Ini langit dan bumi. Karena banyak yang pernah ketemu sama mereka berdua ya. Dan mereka tuh emang pendiam aslinya. Sebenarnya enggak seperti yang di sosial media. Iya. Kita udah ketemu beberapa banyak waktu tadi juga lihat kayak kan Fuji juga pernah ketemu kan. Ya. Fuji juga cerita sebenarnya orangnya tuh pendiam sama sekali bertolak belakang sama yang di sosial media. Kita manusia biasa, guys. We're all just human. Tuh. Tapi kalau head comment pernah sakit hati gitu? Kayak gue nggak mau buka Instagram deh, gue ketakut, gue nggak mau buka ini. Kalau ada head comment ya yang marah itu bukan, tapi orang sekelilingnya. Aku biasa aja sih, aku biasa aja. Bener-bener bodoh amat.
Oh berarti nggak pernah kayak stres sampai nggak mau oh, pasang sosmed? Nggak pernah. Oh iya. Karena kalau dipinggirin tuh nggak bisa juga. Hmm. Awal-awal papa kan nggak pernah lihat anaknya di sosmed mungkinnya. Dia yang stres. Kan anakku. Kamu apa? Coba apa? It's okay. It's okay. It's okay. Begini. Gak apa-apa. Biarkan orang berpendapat apa. Berarti nggak pernah masuk ke hati. Kepikiran mungkin nggak pernah juga. Paling kepikirannya tuh kayak cuman emang gue gini ya? Mereka kan ada kan kayak ngomong kalimat yang kayak gue gak pernah lakuin. Terus ada kan yang ngomong kayak ini Vanessa pake lakobo gini-gini makal nih, gue kayak gue mikir wow, gue gak tau gue pernah gini gitu. Paling mikirnya kayak gini gitu. Dari mana lo pada semua tau? Gue kayak tapi itu udah parah ya, Wak. Ada kan DM-DM gini-gini gitu. Gue tau kan lo pemake lo gini-gini tukang mabok lo, gue kayak oh gitu ya? Cuman netizen tuh kejam guys. Mulutnya jahat. Gak pernah dibalas atau gak ada sekali-sekali kayak iseng gondok doang. Jadi sekarang kalau gue lagi kesel, gue gondoknya udah secepin sama orang. Oh iya, dibalas. Karena dia masih DM-DM-in gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jelas lu, hapus lu. Jadi gak upload, follow dong. Kenapa lu harus follow ya? Lu kan juga temen baru guys. Wow, saya banyak berani ya ini ya. Savage banget sih, tapi gak semua orang bisa kayak gitu gue sih. Kayak ada yang ada stress. Gue udah liat kan yang kalau kayak di luar-luar tuh sampe bunuh diri kayak gitu ya. Banyak banget. Dan dia cukup kuat ya. Kuat dia? Iya, head comment-nya lumayan loh itu. Kalau ada yang sampai neror gitu gak? Kayak misalnya di tempat umum nih. Tos video. Terus atau enggak nyamperin atau samperin sumpah. Bukan samperin di depan tuh. Di bukan di depan rumah juga kan ada pagar, ada jalanan, jalanan ini pasti wartawan. Terus benar, oh my god, cuman kayak orang awam siapa nih gitu. Terus waktu datang biarin aja kan, kayak biarin aja sih, aku nggak peduli sama dia, ya terserah lu mau ngapain. Terus anak-anaknya yang motor-motor lewat kan mungkin gitu ya, kayak gitu. Ih serem banget apa yang kayak motor, kayak misalnya jalanan terus anak-anak motor kan kayak lewat terus jeritin pas banget aku lagi kayak di depan duduk terus dijeritin aku sama dia yang dalam kok bisa pada tahu rumah? Alamatnya tadi mana-mana kesan banget. Serius sumpah? Iya seriusan, alamat rumah aku tuh kayak udah pada tahu gitu. Rumahnya foto-fotonya juga udah aku sadar gitu ya netizen. Eh, kita pindah rumah aja. Pindah ke sini aja. Oh, sini. Kalau lagi di tempat umum kayak kafe atau enggak sih sejauh ini kalau sampai yang kayak gitu enggak pernah. Paling kayak sapa-sapa doang. Kayak gitu doang sih. Kalau yang neror-neror enggak pernah. Neror-neror enggak pernah. Jangan ya, kayaknya. Jangan, guys. Coba tingkap sih di situ. Oh. Hotel Pemiji semuanya datang. Enggak pernah ya. Kalau eh, saya kan mungkin pergi nggak pernah sendiri ya, selalu kayak ada orang temenin jadi kan kayak nggak mungkin lah ya. Tapi kelihatannya temennya banyak, kayak maksudnya kenalannya banyak, teman mainnya banyak. Lumayan, karena sering minum-minum kan jadi temennya kenal. Oh, ya nanti ini sih bawa, ini dibawa temen ini, dia bawa dia gitu ya. Gitu-gitu kenalannya, kenal-kenal. Terus sekarang kita jadi main. Kata-kata buat sahabatnya dulu deh, kayak menurut lu sahabat lu itu kayak gimana sih di mata lu, kayak dia tuh orang paling baik yang gua pernah kenal, kayak gua nggak bisa kehilangan dia kayak gitu. Betul sekali. Oh gitu. Aku bisa galau kalau nggak ketemu dia. Sumpah. Oh, berarti iya. Setiap hari ketemu? Iya, benar-benar nggak sampai setiap hari juga, cuman kayak pasti ada chattingan. Aku sama dia tuh kayak nggak bisa harus nyari-nyarian, terus kayak kangen harus ketemu. Kayak kalau nggak ketemu terkadang-kadang kayak video call kangen. Nanti sih, gue liatin lo ya. Jadi sekarang juga sih yang kapannya kalau sama teman. Tapi iya sih. Bisa ya bucin begitu? Bucin banget. Bucin temen banget, parah. Iya bisa ya. Tapi satu atau ada lagi?
atau ada squad mungkin kayak gini. Ada okay. ada squadnya, cuman yang number one satu itu. Tapi India tembus yang sponsor. Paling gak bisa kalau nggak ketemu. Deket banget itu berarti ya, deket banget. Sampai busuk-busuknya juga udah tau lah. Udah temenan lama banget? Udah 10 tahun, dari semenjak aku pindah Jakarta. Wow. Dari teman pertama. Teman pertama? Dari sekolah nanti? Enggak sih, dari dikenalin dari teman juga. Oh, oke okay. Di best area masih udah 10 tahun cuy. Masih baik banget loh sekarang, jarang loh. Biasa kan kayak 3 tahun udah makin jauh ya, karena makin sibuk kan. Kalau masih dekat banget. Masih. Orang video call kita kalau enggak ketemu. Sempat terenggang gitu enggak? Gila. Sempat sekali, tapi kita sampai nangis tau. Sampai nangis kayak kenapa kita kayak gini. Jangan ya bisa. Dia udah pacaran aja kalau aku tuh gitu loh. Balikan gitu-gitu. Iya, gemes banget kalau ada teman yang kayak gitu. Cek, coba cek. Jauh-jauh ya, cek. Nah, tadi kan udah sih sahabat, berarti orang pertama yang paling penting itu siapa? Kalau orang pertama, selain keluarga ya? Selain keluarga, pasangan. Pasangan itu udah pasti. Kalau keduanya berarti sahabat? Sama sih, gak bisa dibilang sama. Oh sama, mereka satu? Ini satu. Garis. Iya sih, benar sih. Kalau suruh pilih sahabat atau pacar mah bingung banget, udah ngasih jawab. Ya udah punya. Enggak bisa. Iya, enggak bisa. Ini tipe orang yang udah enggak bisa jawab. Tadi kalau misalnya bahas sahabat, kalau menurut lu pasangan lu itu kayak gimana sih orangnya? Selain kayak orang-orang kan tahu baik, apa, orang yang paling baik. Paling pengertian. Paling romantis. Paling romantis. Ya pasti lah. Masa papa romantis? Pasti mungkin aja ya, paling baik, paling romantis, paling support, mungkin apapun yang lo lakuin di support itu ya. Apa pernah berantem parah, separah sampai lempar barang, lempar tangan gitu dalam itu bedanya kader itu mas saya itu mas saya kader enggak teman kan emang ada orang-orang yang kayak mungkin pacarnya toksik, entah pas berantem katanya yang main tangan dia. Main tangan banyak loh, banyak yang viral juga kan. Main tangan tuh enggak banget ya, tapi sejauh ini kan belum pernah ya, aman lah ya. Paling ribut-ribut kecil doang. Pasti semua hubungan kan pasti harus dapatkan. Gak mungkin mulus aja, justru aneh. Pasti ada beda pendapat. Jadi kita udah tahu pasangannya Vanessa ini baik, suportif banget ya. Berarti yang orang-orang ngomongin di apa namanya sosial media itu salah semua kan? Terserah mereka lah mau berpendapat apa. Mereka kan suka bilang kayak oh kontennya mungkin kayak sombong. Terus sebenarnya nggak sombong. Sebenarnya nggak sombong. Iya, sombong. Terserah mereka juga sih mau menilai gimana. Soalnya kan kayak ya aku yang jalanin. Iya gitu. Kita yang jalanin. Lu cuma tahu sendiri lah ya udah. Mereka aja. Kan mereka bebas berpendapat. Tapi kalau misalnya artis favorit atau misalnya siapa gitu yang lu apa sih namanya kayak panutan gitu? Panutan. Misalnya kayak artis atau misalnya sosok yang menginspirasi lu dalam hidup lu. Kylie Jenner. Oke boleh, Kylie Jenner. Thank you ya, Sasa udah main-main ke Jini Soul. Thank you, kita udah main dance, semuanya kita udah lakuin, sumpah seru banget. Dan orangnya itu ternyata beda banget sama yang kalian semua spekulasi di sosial media ya. Semoga juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Terus juga isu-isunya segera terselesaikan gitu. Amin. Apapun yang diomongin orang kayak gue bisa buktiin kalau gue gak kayak gitu. Semoga ya, gak biarkan mereka mau ngomong apa, yang penting kita aja gitu yang tahu, dan orang-orang terdekat kita yang tahu. Semoga semuanya yang dilakuin Nessa dan keluarga berjalan dengan lancar. Thank you sudah main-main ke Jini Show. Jangan lupa undang Jini Show ke Reto. Ayo agar sabi. Oh. Oh iya, ada yang ulang tahun. Iya, jadi tuh sebenarnya aslinya lucu banget tau ya. Iya, oh, humble.
Iya, bestie. Yang pasti tim Jiniso support Vanessa. Betul, yes. Pasti. Thank you udah main-main di sini. Jeans kalian udah nonton. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Enggak ada menonton ya. Bye-bye Jeans. Jangan lupa like. Jangan lupa like, share, comment and share to your friends. Dadah, subscribe juga yang